selain baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dengan asma-asma yang telah. Ketika kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggilnya dengan kebesarannya. Seperti ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya mudaththir, ya muzammil, ya jin, toha, dan lain sekalinya gelar-gelar apa yang ada pada diri bagi nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelar yang diberikan kepada baginda Nabi menunjukkan kesempurnaan dalam bidang maqamatil ubudiyahnya, bukan sekadar diberikan, tetapi maqamatil ubudiyahnya yang sempurna dengan perbandingan ayat dan beberapa ayat. Yang pertama kali yang saya bahas di sini kalimatul ibadah. Yang ayat pertama Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal haram ila akhir ayat. Pertama diawali dengan kalimat Subhanan, tapi tengahnya Subhanalladzi asra bi'abdihi, kalimat abdihi. Dalam pengangkatan Allah Ta'ala kepada ulama-Nya, kalimatul ibad tidak terlepas diangkat oleh Allah Ta'ala. Innama yakshallah min ibadihi, kalimat ibadihi. Kalau abdi sumber pertama, sedangkan mengalir dari kalimat abdi menjadi ibadah beberapa hambanya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan kalimat maha suci, akal tidak berperan. Yang berperan iman. Ketika kita menerima apa yang ada di dalam Al-Quran, terutama yang mengenai mukjizat, mengenai tetap